Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Delicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Rio Motret yang membagikan pose Ayu Ting Ting. Ada 3 pose di sini ya. Rio Motret super cantik, foto by Rio Motret, make up drama ze, dress by Andreas Ondang Official. Wah, cantik sekali Ayu Ting Ting. Pose kedua, Ayu sesuai namanya, Ayu Ting Ting. Memang sangat ayu ya di sini posenya. Di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat modis sekali nih dengan balutan baju berwarna peach sesuai dengan warna kulit dan wajahnya yang imut-imut seperti ABG. Pokoknya sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Sontak ya, dari ketiga pose tersebut nih banyak sekali berdatangan komentar di akun Instagram Rio Motret, dan di akun Instagram Ayu Ting Ting pula memposting foto yang sama ya. Ayu Ting Ting foto by Rio Motret, make up by Ramajeng, stylist Eric Halamengin, hair stylist Krisna Fahreji, dress by Andre Sondang Official. Dari Enrik Chandra, wih cantik sekali Bu Ayu. Terima kasih Hendrik Chandra. Erik Halamin, cantik abis, love you Ayu Ting Ting. Rio Motret, love 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 untuk Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Mbak Nur Story, super sekali cantiknya Ayu Ting Ting, wah wah wah. Kemudian dari Henny Bowo, hasil koko emang gak ada yang gagal, valid no debat. Kemudian dari Mamah Pupah, subhanallah cantik Bu Ayu, love you love you. Kemudian dari Style, Ayu Ting Ting the one and only. Koko Rio Motret, next fotonya tema K-pop. BTW kayaknya Ayu comeback lagi ke Style K-pop. Wow. Terima kasih informasinya Siti Air, atas informasi yang telah diberikan ke Rio Motret. Insyaallah ya, mungkin nanti comeback lagi ke photoshoot K-pop. Dari Cahya Tiat, khasnya hebat sekali everybody. Kemudian dari Nia, kangen Ayu ya kok sampai 3 foto model ini. Panas penuh cinta. Di sini Ayu Ting Ting mempunyai cahaya. Cahaya yang cantik untuk Ayu dan keluarganya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Terima kasih atas Rio Motret yang telah memberikan dan membagikan foto-foto cantik Ayu Ting Ting. Dan di sini Ayu Ting Ting sedang memakai baju fashion dari Ating Fashion. Bagi sahabat semua yang ingin ikutan pakai baju sama persis kayak Ayu Ting Ting, boleh di Ating Fashion pemirsa. Warnanya cantik lilak seperti ini ya. Wah wah wah, kombinasi yang super tampar, ribet lagi nih. Cantik sekali Ayu Ting Ting di Brodies TV kemarin ya, memakai baju hasil dari toko hasil sendiri. Tapi di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik ya, elegan dengan warna lilak ini. Bagi sahabat semua, cus langsung deh pengen barengan sama Ayu Ting Ting pakai baju kayak gini nih yang nyaman abis, dan pastinya dimanapun dipakai tetap deh bisa nyaman dipakai di mana-mana. Dan di sini kita akan melihat nih bintang tamu Brownies TV kemarin. Di sini ya, Brownies TV kedatangan Alif Rizky yang mempunyai video Harta dan Tahta. Di sini Robin Onsu lagi buat video Harta dan Tahta sama penyanyi aslinya nih, Alif Rizky, Harta dan Tahta. Di sini juga lagi viral-viralnya nih ya, lagi viral nih lagu Harta dan Tahta. Jelek nggak apa-apa, yang penting banyak duitnya, begitu ya. Dan di sini dilansir dari Robby 1202, Ayu Ting Ting aku ngantuk. Di sini Ayu Ting Ting terlihat ngantuk ya, mungkin kecapean deh ya, tapi tetap masih bisa membawa suasana lebih ceria nih. Super banget deh untuk Ayu Ting Ting ya, walaupun lagi ngantuk bisa membawa suasana lebih ceria lagi. Happy untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu bahagia dan semoga selalu sehat. Untuk Ivan Gunawan dan Ruben Onsu, semoga selalu bahagia ya untuk semuanya.
Di sini ada canda modal. Di sini Ivan Gunawan lagi nyindir Ayu Ting Ting nih. Katanya kalau lagi deket-deket sama laki-laki, lihat dulu. Bisa-bisa lu lagi yang modalin. Wah, modalin nikah. Di sini ya Ivan Gunawan selalu nih membuat Ayu Ting Ting tercengang nih dengan perkataan-perkataan dan sindiran-sindiran manisnya. Tapi tetap ya mereka semua tetap bersahabat dan bersaudara. Di Brownies TV ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda dari acara-acara yang lainnya. Selain Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Ruben Onsu, Wendy Cagur, di sini juga ada bintang tamu yang lagi viral. Contohnya Pak Ijo dan Asri Rizkita. Yang mempunyai lagu jelek gak apa-apa, harta dan tahta jelek gak apa-apa, yang penting banyak duitnya. Sangat realistis sekali ya zaman sekarang. Jelek gak apa-apa, yang penting banyak duitnya. Dan di sini juga selain ada Pak Ijo, ada si cantik bersih putih. Siapa lagi nih kalau bukan Chika Jessica dan Pak Ijo serta sahabat-sahabatnya yang lain meninggalkan berita dari Brownies TV. Kita langsung ke lapor Pak. Semalam nih ada Ayu Ting Ting nih diransir dari akun Instagram Channel Lovers 12, bukan residen tapi diangkat menjadi SKS, sekretaris pribadi Sekpri ya, atau disingkat dengan Sekpri, kata sang komandan. Ay ngakak sampai mau kencing loh. Di sini adegan yang paling lucu nih, ketika komandan bilang kalau Ayu nggak jadi resign tapi diangkat menjadi Sekpri alias sekretaris pribadi. Ayu Ting Ting sotak ketawa terbahak-bahak di sini pemirsa sampai mau kencing. Terima kasih Ayu Ting Ting atas canda tawanya bersama Pak Komandan. Dari Nur 1236, saya kira tadi keluar makanya nggak lanjut nontonnya. Karena Mimin kira juga tadi mau resign beneran ya. Kemudian dari Just Style, make upnya bagus, coba pakai highlight, makin stand out. Wah, memang di sini Ayu Ting Ting terlihat cantik ya. Di hari ini, di malam hari ini Ayu Ting Ting terlihat cantik nih dengan dandanan seperti ini. Inilah sahabat, cuplikan demi cuplikan kegiatan Ayu Ting Ting ya selama sehari. Dan di sini juga ada cuplikan Ayu Ting Ting di acara Lapor Brownies TV. Bagi sahabat semua yang ketinggalan bisa nonton ulang lagi siarannya di sini, hanya di Hilya TV. Pastinya kalian akan mendapatkan potongan-potongan cerita yang makin asik. Dan bagi sahabat semua yang sudah lihat di acara Brownies TV dan serta Lapor Pak, Ayu Ting Ting masih mempesona ya, cantiknya luar biasa. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan untuk sahabat-sahabat yang lain serta pemain-pemain dari Lapor Pak, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang halal serta berlimpah. Dan informasi selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting bersama si cantik Neng Gelis, apalagi kalau bukan Lesti Kejora. Di sini Lesti Kejora sedang ngobrol bareng nih bersama Ayu Ting Ting. Tonton video keseruan mereka di Kishu TV ya, sudah hadir loh. Jadi untuk sahabat semua yang ingin dan nonton keseruan Ayu Ting Ting ngobrol bareng bersama Lesti Kejora, pastinya tonton terus di Kishu TV. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.